Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kamu mitos tentang ratu bunga dari segala bunga? Konon ini adalah bunga kesukaan ratu pantai selatan, dan bunga ini selalu mekar di malam hari, bahkan jarang sekali orang menjumpainya. Menurut cerita, bunga ini selalu dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis, juga rezeki besar akan datang yang tak terduga entah dari arah mana. Bahkan aroma semerbak bunga ini sampai jarak 100 meter sangat wangi sekali, tapi jangan heran yo teman-teman, sebab bunga ini punya umur semalam sojo, jadi disinilah yang namanya rezeki dari mekarnya bunga ini, dan semoga bisa membawa rezeki dan keberuntungan yang sesungguhnya. Ya, bunga tersebut adalah bunga Wijaya Kusuma, ratunya bunga dari segala bunga. Ini serempak nih guys, mekarnya ya, banyak tadi ya. Di bawah. Ini atas nih guys. Ini bentar lagi mekarnya. Masih hidup ya. Ini sini. Ini satu. Depan rumahnya tuh pas depan rumah tuh. Ini masih kuncup guys, masih kuncup. Ini masih ada nih guys, belum kuncup. Guys, bunganya guys tuh. Bunga Wijaya Kusuma. Keluar ini. Ini dia guys, bunga Wijaya Kusuma ya guys. Ini tempat malam Jumat Kliwon nih guys. Nah, ini konon ratunya bunga dari segala bunga guys.
sekitarnya ya, banyak kan ya. Di bawah ini atas nih guys, ini bentar lagi mau tutup ya. Ini satu dalam sudah putih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini dan jangan lupa like and subscribe. Bila bermanfaat silakan share ke sosmed teman-teman semua. Thanks for watching.